Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab. Ayo kita berlatih 8.4 nomor 7. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm pangkat 3, tentukan lebar akuarium tersebut. Panjang sama dengan 74, tinggi sama dengan 42 cm, volume sama dengan 31.080 cm pangkat 3. Yang ditanya adalah L. Jawab. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 31.080 sama dengan 74 dikali lebar dikali 42. 31.080 sama dengan 3.108 dikali lebar. Lebar sama dengan 31.080 cm pangkat 3 dibagi 3.108 cm pangkat 2. Lebar sama dengan 10 cm. Maka lebar akuarium tersebut adalah 10 cm. Terima kasih.